Kak Upin, kita akan jatuh ke jurang nih. Aku takut, tinggi sekali. Udah Ipin, diam. Jangan banyak bergerak. Aku memegangmu nih. Iya Kak Upin, tega sekali Ultraman Zero. Dia membuang kita. Tolong. Tolong. Waduh, di mana nih Upin Ipin? Dari semalam dia belum kembali. Upin Ipin sudah gak ada Kak Ros. Dia aku buang ke jurang. Apa? Upin Ipin dibuang? Iya Kak Ros. Sekarang Upin Ipin bukan manusia. Dia adalah alien. Dia hampir memakan daging manusia nih. Iya Kak Ros. Aku dimakan nih sama Upin Ipin. Untungnya diselamatkan Ultraman Zero. Waduh, tapi kasihan Upin Ipin. Masa dibuang ke jurang sih? Tenang Kak Ros. Ayo kita cari bersama-sama. Semoga Upin Ipin masih ada. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Iron Man. Dan aku, Kak Ros. Cepat, kita tolong Upin Ipin. Iya Kak Ros, sabarlah. Aku akan beraksi nih. Ya pemirsa, hari ini kita akan melakukan pencarian. Upin Ipin dibuang ke jurang sama Ultraman Zero pemirsa. Wah, kejam sekali nih. Kita harus cepat menyelamatkannya ya, sebelum Upin Ipin meninggal, woi. Ultraman Zero, kau gimana sih? Masa Upin Ipin dibuang? Iyalah Iron Man, sekarang Upin Ipin jadi alien. Dia suka makan daging manusia. Hah? Makan daging manusia? Mengerikan sekali. Tapi jangan dibuanglah. Kita itu harus menyembuhkan Upin Ipin. Ya sudahlah Iron Man, maafkan aku. Ayo kita cari lagi. Waduh, Ultraman Zero ini kejam sekali pemirsa. Gara-gara Upin Ipin jadi alien, dibuang ke jurang woy. Padahal jurang ini tinggi sekali pemirsa. Lihat, pasti Upin Ipin udah meninggoy. Gimana nih? Kak Ros, kayaknya Upin Ipin gak bisa diselamatkan nih. Pasti dia udah meninggoy, jatuh ke jurang. Pasti Opa sedih nih kehilangan Upin Ipin. Udahlah, ayo kita cari dulu. Oke, siap Kak Ros. Abai alien, kau jangan jahat ya. Kau itu harus menjadi alien yang baik. Jangan makan manusia. Iya Bapak Iron Man, aku adalah alien yang baik. Oh, berhasil nih pemirsa. Iron Man mendidik bayi alien ini jadi baik, boy. Dia gak makan manusia, pemirsa. Sedangkan Upin Ipin jadi alien yang jahat, boy. Suka makan manusia. Bocil, kau bisa bangun gak? Kakiku sakit, digigit Upin Ipin alien itu. Gendong aku lah. Ya sudahlah, sini, ku gendong sekarang. A few inches later. Zee, aku digendong nih. Gak capek lagi. Terima kasih Bapak Iron Man. Heh, bocil. Enak sekali woy, minta gendong. Padahal kau bisa berdiri bocil. Gak sakit apa-apa pemirsa. Gak ada darahnya ya. Cuman dia pengen minta gendong nih. Okelah, kita akan naik mobil robot ini pemirsa. Perjalanan menuju ke jurang woy. Waduh, mengerikan sekali. Bentar. Ini ngapain dah Ultraman Jingga? Kok dia bawa alien kocak? Pak, Ultraman Jingga, kau ngapain sih bawa alien? Iya Iron Man, nanti alien ini akan kuoperasi. Hehe, jangan dioperasi lah. Mending kita makan bersama-sama. Ya ampun, Bapak Mukidi, ganas sekali dah pemirsa. Balas dendam ya, aliennya ganti dimakan, woy. Bapak Mukidi ini ganas, pemakan alien sekarang. Bapak Mukidi,
Masa dimakan sih daging alien ini? Iya Iron Man, pasti lezat. Ya ampun, mengerikan sekali pemirsa. Ya sudahlah, terserah Bapak Mukidi saja. Nah, kita hitung dulu nih alien yang kita tangkap pemirsa. Ada 1, 2, 3 dan di depan mobil 1 pemirsa. Jadi totalnya 4 ya. Banyak sekali woi. Pasti kita kenyang makan alien. Oh, lihat tuh di sana ada pesawat UFO yang meledak pemirsa. Kemarin diserang sama robot Gundam. Hebat sekali dah nih. Terima kasih ya robot Gundam. Kau berhasil melawan pesawat UFO itu. Iya Iron Man, tapi pasukan alien berhasil kabur nih. Hah? Berhasil kabur? Ya sudahlah, kau berjaga di sini ya. Aku akan mencari Upin Ipin nih. Ayo Kak Ros, kita masuk ke dalam mobil. Siap Bapak Iron Man. Semoga kita berhasil menemukan Upin Ipin. A few moments later. Semuanya udah naik belum di atas mobil robot ini? Udah nih Iron Man. Cepat berangkat. Aku gak sabar pengen makan daging alien. Bapak Mukidi, kau itu manusia woy. Masa makan daging alien kocak? Aduh udahlah, ayo kita berangkat. Kita tinggalkan robot Gundam di sini ya, karena dia berjaga-jaga kalau ada alien lagi pemirsa. Awas hati-hati Bapak Iron Man, pelan-pelan saja. Waduh, kita turun gunung nih. Oke, bisa pemirsa. Mobil Bapak Iron Man sangat canggih sekali. Oke. Ayo, waktunya kita ngebut turun gunung sambil mencari Upin Ipin. Loh, kok malah jatuh sih pemirsa? Ultraman Zero! Ultraman Zero! Ya ampun, jatuh ke jurang kocak. Gara-gara naik mobil ugal-ugalan ya. Loh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ultraman Zero, udah jatuh pemirsa. Cuman Kak Ros nih yang selamat. Udah woy, jangan ugal-ugalan lagi. Nanti jatuh, Kak Ros bisa meninggoy dah. Ayo, waktunya kita cari Upin Ipin pemirsa. Awas, hati-hati. Iron Man, pelan-pelan lah. Nanti aku jatuh lagi. Iya Kak Ros. Sekarang kita akan turun ke jurang nih, mencari Upin Ipin. Oke, kita sudah berada di lereng gunung nih pemirsa. Tapi belum menemukan Upin Ipin ya. Dia ada di mana nih? Ya ampun. Bentar, kita naik dulu. Kita cari sebelah sini pemirsa. Kayaknya kemarin itu Ultraman Zero membuang Upin Ipin di sekitar sini ya pemirsa. Ya ampun. Sekarang malah Ultraman Zero yang jatuh ke jurang. Dia terkena karma pemirsa. Kasian sekali dah. Upin Ipin, kau ada di mana? Aku mencarimu nih. Wah, ada suara Kak Ros. Kak Ros, tolong. Aku di sini. Mau jatuh ke jurang nih. Wah, ada suara Upin Ipin nih pemirsa. Ayo kita cari. Suaranya ada di sekitar sini ya. Tapi di mana, woy? Gak ada nih pemirsa. Upin Ipin, Upin Ipin, kau di mana? Tolong, tolong. Oh, itu Upin Ipin. Kelihatan kepala botaknya tuh. Wah, iya woy. Bapak mungkin dia melihat Upin Ipin. Ayo, waktunya kita turun pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa menyelamatkan dia pemirsa. Lihat nih, mau jatuh ke jurang, boy. Bayangkan kalau jatuh, pasti udah meninggoy dah. Upin Ipin, tenang ya. Aku akan menyelamatkanmu. Cepat, Iron Man.
Takut nih. Aku udah bergelantungan dari semalam. Ya ampun, bergelantungan dari semalam nih pemirsa. Pasti Upin Ipin capek sekali ya. Seperti ini terus woy. Lihat nih si Ipin. Kasian kocak. Awas pelan-pelan Iron Man, nanti kau juga ikut jatuh. Tenang Upin Ipin, akan ku tolong sekarang. Haduh, aku jatuh. Kepleset. Loh, Iron Man, kok kau juga ikut jatuh sih? Gimana kocak? Dibilangin hati-hati, malah terjun. Tapi tenang saja pemirsa, Iron Man ini terbuat dari besi ya. Ayo waktunya terbang. Kita selamatkan Upin Ipin yang mau jatuh di atas jurang. Ayo terbang. Awas hati-hati, jangan sampai jatuh lagi. Sini Upin Ipin, akan kutolong kalian. Tenang ya. Terima kasih Iron Man. Wah, hebat sekali Iron Man. Kau berhasil menyelamatkan Upin Ipin. Iyalah Kak Ros. Ayo, waktunya kita sembuhkan dia. Kita harus mengoperasi kepala alien ini. Hah? Berarti kepalaku dioperasi nih? Iyalah Upin Ipin, biar kau jadi manusia lagi. Cepat, naik ke atas mobil. A few moments later. Oke sip, Upin Ipin sudah naik nih pemirsa. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya ya. Ultraman Zero, gak usah kita tolongin dah. Biar dia jatuh ke jurang. Pasti dia belum meninggoy pemirsa, karena dia punya kekuatan Ultraman. Yoi, menuju ke laboratorium Bapak Iron Man. Awas hati-hati, kita akan turun gunung lagi nih. Ya ampun, mengerikan pemirsa. Lihat boy, gunungnya sangat tinggi sekali. Ah, tapi tenang, mobil robot ini canggih pemirsa, pasti bisa. Mengerikan sekali. Wow, sama sekali gak terguling. Mantap dah. Ayo, kita ngebut. Semuanya pegangan, jangan sampai jatuh. Ya pemirsa, sebentar lagi kita akan sampai di laboratorium ya pemirsa. Pelan-pelan boy. Ya ampun, aduh, langsung ditabrak pemirsa. Iron Man ini ganas sekali dah. Dia kebut-kebutan. Ayo kita langsung masuk ke dalam garasi Bapak Iron Man. Mobil robot, buka pintu garasi. Wih, keren sekali pemirsa. Pintunya terbuka otomatis menggunakan perintah suara dari mobil robot ini pemirsa. Mantap. Ayo masuk. Kita akan mengoperasi Upin Ipin nih. A few moments later. Mengerikan sekali nih, motong kepala aliennya. Masa pakai gergaji? Udah, gak apa-apa Upin. Biar cepat selesai operasinya. Nanti giliranmu. Gak mau. Mending aku jadi alien saja. Tenang Upin, gak sakit kok. Seperti digigit semut. Upin dibujuk sama Bapak Mengkidi pemirsa. Katanya rasanya seperti digigit semut woy. Padahal motongnya pakai gergaji kayu nih pemirsa. Ya ampun, mengerikan sekali. Semoga Ipin selamat ya. Bapak Iron Man, pasti sembuh kan Upin Ipin? Iyalah bocil, pasti sembuh. Tapi kalau gagal, meninggoy. Hah? Meninggoy? Aduh, bahaya nih. Lihat nih pemirsa, di sini ada gergaji mesin, palu, pisau dan kapak ya. Mengerikan sekali dah. Kita doakan semoga Upin Ipin berhasil nih operasinya.
aku gak mau dioperasi. Upin masih ketakutan pemirsa. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.